Kita tahu kenapa 1MDB ini diserang. Kerana sekali lagi, kalau sekiranya satu pelabuhan strategik kerajaan berjaya, dia meresahkan kepada pembangkang. Dia menggusarkan pembangkang. Kita tahu apabila 1MDB memilih dalam perancangan strategiknya untuk menceburkan diri dalam bidang IPP, pengusaha-pengusaha IPP tertentu rasa tidak senang hati kerana usaha mereka yang selama ini meraih berbilion-bilion keuntungan, yang membebankan kepada tenaga nasional, yang membebankan kepada rakyat, yang kos pengeluaran hanya 8 sen 9 sen, kerajaan terpaksa membayar 20 lebih tahun pada kadar 18, 19, 20, 23 sen. Pentadbiran Perdana Menteri sekarang nak mengubah, membuat pembetulan dengan mengambil semula, maka sudah tentu ada orang yang terasa poketnya terancam, hati mereka tidak senang. Bila 1MDB memilih untuk terlibat dalam kegiatan property development secara besar-besaran di lokasi strategik dalam bandar, orang yang selama ini menguasai property development dalam bandar rasa tidak senang hati. Kerana rasa tidak senang hati inilah 1MDB mula diserang. Kita faham 1MDB telah ada strategi tertentu dengan modal yang sedikit, hanya 1 juta untuk membuat pelaburan, dengan membuat pinjaman yang besar atas andaian November tahun lalu boleh dibuat IPO dan sebagainya sebagai satu business plan yang tertentu. Tetapi kita tahu dalam dewan ini bagaimana 1MDB diconteng dan dikotorkan sehingga goodwill yang ada pada 1MDB terjejas, IPO gagal. Mereka mahu menggagalkan program IDB. Mereka tidak senang bila 1MDB menjalankan CSR dengan modal 1 juta daripada kerajaan. CSR 1MDB melebihi daripada 100 juta membantu rakyat di luar bandar. Strategi pendekatan baru yang digunakan oleh yang bawa pekan, hati mereka tidak senang. Hati mereka tidak senang apabila 1MDB ini menguasai sektor tertentu. Hati mereka tidak senang apabila kerajaan ada kekuatan tambahan selain pada jentera kerajaan yang ada melalui pelaburan dan peranan 1MDB dalam bentuk yang non-konvensional ini, lalu mereka mahu melihat IPO itu gagal. Tetapi kerajaan, saya ucapkan tahniah, seawal-awal saya tidak pernah ingat dalam dewan ini setiap kali bersidang soalan tentang 1MDB dikemukakan, dan kerajaan setiap kali jugalah memberikan jawapan demi jawapan. Dan kita ucap tahniah kerana Perdana Menteri secara konsisten menyatakan 1MDB sila dan harus diperiksa, diserahkan kepada AG, diserahkan kepada badan-badan berwajib mengikut peraturan-peraturan tertentu. Yang jelas proses itu sudah berjalan dan sudah tentulah diulangi beberapa kali. Kalau dalam proses penyiasatan nanti ada conclusion, ada pihak yang terbabit melakukan kesalahan, tidak ada siapa above the law. Itu penegasan yang telah kerajaan lakukan dan proses itu sedang berjalan. Tetapi mereka juga tidak berpuas hati. Kenapa? Kerana apabila IPO itu gagal, kerajaan telah tampil pula dengan rationalization plan. Kerajaan masih berkeyakinan hutang yang tinggi, ya, dan gearing yang terlalu tinggi, kerajaan iktiraf bahawasanya itu bukan satu keadaan bisnes yang prudent dan baik. Tapi kerajaan juga mempunyai rancangan bagaimana cara nak mengatasinya. Maka mereka juga nak berusaha bagi memastikan rationalization plan ini juga gagal.